Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah stay di mata kuliah ini untuk mata kuliah Mekanika Fluida pada hari Senin 5 September 2022. Dari data yang sudah masuk itu untuk kelas A, B, dan C ya, yang terregistrasi itu ada sekitar 51 ya, 51 mahasiswa-mahasiswi yang ikut mata kuliah tersebut. Kemudian yang sudah bergabung ada 33. Ya, jadi di hari ini kita akan melanjutkan lagi sesi perkuliahan yang sudah dilakukan dari minggu sebelumnya, yang sudah membahas mengenai viskositas, masalah viskositas atau kekentalan dari fluida, karena nilai viskositas yang dimiliki oleh fluida tersebut bisa mempengaruhi performa atau apa kemampuan dari fluida tersebut, dalam hal bisa saja performa pola alirannya seperti apa yang akan terbentuk, apakah dia akan membentuk aliran laminar atau aliran turbulensi. Untuk tampilan share screen-nya sudah masuk di layar. Tampilan share screen-nya sudah masuk di layar untuk tampilannya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi ini materi ini melanjutkan ya dari pertemuan minggu yang lalu. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi nilai kekentalan dari fluida atau nilai viskositasnya. Salah satunya itu adalah pengaruh temperatur atau pengaruh suhu. Suhu bisa memberikan pengaruh terhadap nilai viskositas dari fluida tersebut. Untuk viskositas fluida Newtonian atau fluida cair, ini pada saat temperaturnya ditingkatkan atau dinaikkan akan mengalami nilai viskositas. Lalu bagaimana mengukur dari kekentalan fluida tersebut? Ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk mengetahui berapa besar nilai viskositas fluida yang dipergunakan atau fluida kerja yang digunakan. Yang pertama itu adalah menggunakan viskometer kapiler, karena sesuai dengan namanya, cara kerja dari alat ukur ini berbentuk pipa kapiler, viskometer kapiler. Kemudian ada viskometer Hoppler. Kemudian viskometer cup and bob, nanti bentuknya seperti cangkir ya, atau berbentuk cup. Lalu ada viskometer cone dan plate. Jadi ada berupa apa namanya batang ya, atau plate pipa batang batang datar atau plat datar. Ya, yang pertama yang tadi viskometer kapiler. Ini sesuai dengan namanya, jadi fluida tersebut berpindah atau melakukan apa pergerakan atau berjalan
melalui saluran kapiler. Jadi size atau ukuran dari pipa kapiler ini cukup kecil ya dimensinya, size-nya. Nanti bisa diketahui dari bagian ini, misalkan dilakukan pengujian dengan fluida yang memiliki berbagai macam viskositas ya. Katakanlah misalnya fluida pertama itu menggunakan minyak, lalu fluida kedua menggunakan air, water, lalu fluida ketiga menggunakan misalnya lumpur atau cairan non-Newtonian. Nanti bisa diketahui berapa lama atau bisa dihitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh fluida tersebut untuk bisa apa namanya bisa berada pada posisi yang setimbang ya. Jadi ketika misalkan ini dalam kondisi kosong, viskometernya dalam kondisi empty kosong, lalu dituangkan misalnya fluida minyak di dalam viskometer tersebut, viskometer kapiler, nanti kita bisa menghitung waktu yang dibutuhkan fluida tersebut untuk bisa masuk ke dalam saluran tersebut. Nah, karena waktu ini memberikan informasi apakah fluida tersebut cukup tinggi nilai viskositasnya atau high viscosity atau low viscosity. Jadi bisa diperhatikan atau bisa dilakukan visualisasi secara langsung untuk melihat lamanya fluida tersebut mengalir. Ya, untuk viskometer kapiler ini banyak ya model-modelnya, ada yang bentuk pipanya itu seperti ini, jadi ada tabung atau pipa kecil, kemudian di bagian sini ada bagian pembesaran atau apa namanya lingkaran atau labu pengukur, kemudian ada tanda B pipa kapiler, dan di bagian ini ada bagian labu atau wadah yang nanti bisa diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan fluida tersebut untuk bisa sampai ke bawah. Kemudian ada lagi viskometer Hoppler, nanti bisa dicari ya di bagian yang lain. Ketik aja kata kuncinya di live streaming di YouTube, itu ada banyak sekali demonstrasi cara melakukan pengukuran kekentalan dari fluida yang dipergunakan. Salah satunya ini menggunakan viskometer Hoppler, untuk desain atau rancangannya ya seperti ini. Jadi nanti di bagian ini ada fluida kerja yang dipergunakan dengan nilai viskositas atau kekentalan yang bisa dirubah-rubah, atau kita bisa menggunakan berbagai macam jenis fluida yang ingin dilakukan pengukuran. Lalu ada viskometer bentuknya cup seperti cangkir ya. Jadi nanti di bagian ini ada semacam wadah berbentuk cup. Kemudian di bagian tersebut nanti bisa dimasukkan fluidanya untuk dilakukan pengukuran. Kemudian viskometer berbentuk plate. Nah, yang dikatakan dengan plate itu adalah bagian bidang ini ya, bidang plat tersebut atau bilah atau berbentuk bagian seperti ini. Jadi plat ini melakukan pengkonversian atau mentransformasikan atau mengukur berapa nilai kekentalan fluida. Jadi misalnya
Fluida pertama atau fluida A menggunakan cairan air, water. Kemudian yang kedua di sistem yang berikutnya menggunakan fluida dengan minyak, misalnya minyak oli. Nah, nanti nilai viskositas antara air dengan oli tersebut mempunyai nilai viskositas yang berbeda. Nah, karena nilai viskositasnya berbeda ini berpengaruh terhadap plat tersebut atau plat ini ketika ini dicelupkan ke dalam sistem wadah cone-nya berbentuk cone, maka plat ini akan melakukan rotate ya atau putaran searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, lalu dihitung berapa besar gaya yang dibutuhkan untuk bisa melakukan memutar plat tersebut. Sehingga bisa diperkirakan apakah fluida ini dalam kondisi memiliki viskositas yang tinggi, high viscosity atau low viscosity atau dengan viskositas yang cukup rendah. Ya, di bagian yang sebelumnya ada berbagai macam aliran ya yang seringkali kita kenal. Yang pertama itu adalah laminar flow, aliran laminar. Aliran laminar ini merupakan aliran di mana partikel aliran bergerak secara teratur, membentuk garis lintasan yang kontinu dan tidak saling berpotongan. Terjadi apabila kekentalan besar dan aliran sangat flow-nya atau sangat lambat. Pola aliran yang terbentuk, aliran laminar itu ya bayangkan saja seperti gerakan partikel yang seragam. Artinya antara partikel 1 dengan partikel 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu memiliki kecepatan yang hampir sama. Ya, sama seperti membayangkan gerakan orang sedang melakukan apa? Gerakan baris berbaris, jadi antara sisi kiri dengan sisi kanan, kemudian ada yang di bagian baris apa sisi tengah, gerakan langkah kakinya atau gerakan yang dilakukan dengan kecepatan langkah yang sama. Inilah yang dimaksud dengan laminar flow, jadi pola alirannya atau gerakan partikelnya itu dengan kecepatan yang sama. Dan umumnya pergerakannya itu terjadi dengan kecepatan yang low, artinya kecepatan yang pelan atau kecepatan yang sangat lambat, sehingga alirannya membentuk aliran laminar. Ya, secara visualisasi kita melihat visualisasinya, misalkan aliran itu diasumsikan atau dikondisikan di dalam aliran internal flow, aliran ada di dalam sistemnya misalnya aliran di dalam pipa, laminar flow, nanti bisa diperkirakan aliran ini lintasannya yang kontinu dan tidak saling berpotongan. Jadi bisa dilihat ini ada arah panah aliran ini antara bagian belakang dengan bagian depan, kemudian di bagian depannya lagi tidak saling melakukan crossing atau penyilangan. Jadi antara sisi kiri, sisi atas dengan sisi bawah dan paling bawah ini tidak saling menyilang atau tidak saling berpotongan. Itulah laminar flow. Aliran yang terjadi di fluid mekanik. Kemudian untuk turbulensi itu merupakan kebalikan dari laminar, sesuai dengan namanya turbulen acak. Jadi pola aliran yang terbentuk, pola aliran terjadi ini menghasilkan pola aliran yang saling mengacak. Jadi antara
apa kecepatan sisi kiri dengan sisi kanan, sisi atas atas dengan sisi bawah itu bersilangan, jadi saling berpotongan. Kemudian karena turbulen ini polanya mengacak, ketidakteraturan, sehingga ada beberapa case atau beberapa kasus tertentu di bidang fluid mekanik untuk pola aliran turbulensi ini justru ingin dihasilkan atau ingin di apa ditimbulkan. Ya, salah satunya kalau kita ingin merancang suatu chamber room atau ruang bakar, ruang pembakaran di motor pembakaran, ya. Jadi bagaimana supaya bisa melakukan mixing antara bahan bakar dengan udara, ya. Jadi diperlukanlah turbulensi aliran supaya bisa membentuk aliran turbulen. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum nanti ada sesi apa diskusi dari tugas kelompok? Tidak ada, Pak.